Ini adalah program 30 hari yoga di bulan puasa. Pastikan tubuh Anda tetap sehat dan bugar saat berpuasa. Manfaat yoga ketika sedang berpuasa adalah untuk menambah energi, mendetoks tubuh, melancarkan pencernaan, meningkatkan kualitas tidur, dan membuat tubuh menjadi lebih sehat. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankannya. Selamat datang di Yoga with Linda TV Channel. Namaste, kembali bersama dengan saya Linda. Dan hari ini kita akan berlatih yoga untuk membantu mengatasi ketika perut sedang kekenyangan atau terasa penuh atau terasa begah. Sebelum dimulai, siapkan terlebih dahulu dua buah balok yoga seperti ini. Atau Anda bisa menggantinya dengan bantal kecil ataupun kotak tisu. Silakan duduk di atas balok Anda atau bantal Anda. Buka kaki lebar, kedua siku tangan mendorong lutut Anda atau dari samping seperti ini. Siku mendorong paha, kemudian tulang belakangnya memanjang ke atas. Jangan membungkuk seperti ini. Jadi putar bahu, tulang belakang memanjang, kedua siku tangan mendorong paha, pandangan lurus ke arah depan, atau Anda bisa menggunakan balok satu saja seperti ini. Jadi gunakan optionnya, bila terasa tidak nyaman, Anda bisa menggunakan dua buah balok. Atau Anda juga bisa menggunakan tanpa balok sama sekali seperti ini. Di posisi malasana atau posisi squat, posisi jongkok seperti ini. Cari sendiri ya posisi mana yang paling nyaman untuk Anda. Tarik nafas yang dalam dan buang nafas. Silahkan pejamkan kedua mata. Biarkan kita beberapa nafas berada di posisi malasana untuk membantu memproses atau menyehatkan organ-organ pencernaan kita. Pose ini juga sangat bagus sekali buat Anda yang sedang berpuasa, karena pose ini dapat menguatkan dan memberikan energi di tubuh kita. Dan Anda juga bisa keluar dari pose ini kapanpun Anda ingin keluar. Kalau kaki mulai terasa kram, kesemutan, atau terasa tidak nyaman di tubuh, silakan saja duduk di atas lantai dengan meluruskan kedua kaki. Tetaplah bersama dengan nafas yang dalam dan nafas yang panjang selama berada di pose ini. Pose ini juga dapat membantu menguatkan pergelangan kaki kita. Dengan perlahan, sekarang turunkan bokong di lantai. Luruskan kedua kaki, goyang-goyangkan dulu kedua lutut. Dan sekarang silahkan duduk di atas tumit, di posisi Vajrasana. Tangan di atas lutut, tulang belakang memanjang. Tarik nafas yang dalam dan buang nafas.
Kembali pejamkan kedua mata. Kita berada di posisi ini selama beberapa nafas ke depan. Kembali untuk menstimulasi organ-organ pencernaan kita. Sekali lagi saya ingatkan, bila kaki mulai terasa kram, kesemutan, atau nyeri, silakan keluar dari pose ini kapanpun Anda ingin keluar. Dan tetaplah bersama dengan nafas sepanjang pose ini berlangsung. Menarik nafas yang dalam dan menghembuskan nafas lebih panjang. Saat menarik nafas, biarkan seluruh tulang belakang dipanjangkan ke atas. Dan ketika buang nafas, coba bahunya lebih rileks lagi dan bokongnya duduk dengan lebih nyaman lagi di atas tumit Anda. Ketika kita menarik nafas, kita dapat merasakan punggung kaki dan jari-jari kaki grounding ke arah lantai. Dan ketika kita membuang nafas, kembali rasakan perutnya lebih rileks. Deep inhale, dekatkan bokong ke arah tumit. Long exhale, tetap bawa berat badan Anda ke arah belakang sehingga memberi beban di tumit Anda. Tarik nafas dalam, jika nyaman, kembangkan perut, kembangkan dada Anda, terisi penuh dengan oksigen. Dan saat buang nafas, kembali rilekskan lagi perutnya, turunkan dada. Lebarkan lagi senyuman di wajah Anda. Rasakan aura kebahagiaan yang terukir di wajah Anda saat ini. Tetap lakukan senyaman mungkin. Jangan memaksakan diri, tapi juga jangan memanjakan diri. Tarik nafas yang dalam dengan perlahan, silakan buka kedua mata. Terima kasih sudah berlatih bersama dengan saya. Semoga hari Anda menyenangkan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Namaste dan sampai jumpa.